kita ni bila cakap bahasa Inggeris antara kita bukan tak tahu bahasa Melayu pun. Tapi bajet kan, biasalah. Manusia ni kadang-kadang dia ada sifat-sifat bajet dalam hati tu. Sifat-sifat nak menunjuk konon-konon dia pandai. Subhanallah. Ustaz tak pernah pun tengok orang-orang, tak pernah pun tengok manusia yang fasih bahasa Arab tiba-tiba nak cakap bahasa Arab dekat orang lain. Tapi banyak ustaz tengok orang yang tahu bahasa Inggeris sikit-sikit, bila cakap sikit-sikit campur bahasa Inggeris, sikit-sikit campur bahasa Inggeris. Minta maaf, ustaz bukannya nak meninggi diri, ustaz pandai bahasa Arab. Tapi bila ustaz cakap dengan orang Melayu, tak ada pula ustaz nak campur-campur bahasa Arab. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, oleh kerana perkara yang disebutkan sedemikian, dia adalah memberikan keislahan kepada umat Muhammad. Yaitu sampai sekarang orang faham, kalaulah khutbah itu dilangsungkan maka perlu diam. Walau bagaimanapun keadaannya, walaupun dia lihat kawannya di sebelah bersembang, dia tak boleh nak tegur, melainkan kalau tegur dengan isyarat sahaja. Contoh. Alhamdulillah sekarang ada banyak perubahan berbanding yang dulu-dulu. Dah tak ada lagi dah manusia yang bersembang di dalam masjid. Rasa-rasanya alhamdulillah, kalau sekarang ini yang bersembang tu waktu ceramah aja. Waktu khutbah semuanya diam, sampai belakang pun diam. Alhamdulillah. Subhanallah. Sebab ceramah tak ada orang yang mulakan. Jadi barang siapa yang bercakap-cakap ketika mana ustaz sedang berceramah, tak ada pula orang ingatkan sebelum apa namanya mula ceramah. Sebab itulah subhanallah, banyak je yang bercakap-cakap dia buat kesimpulan ustaz cakap. Subhanallah. Ustaz ceramah depan, dekat belakang dia buat kesimpulan. Alhamdulillah. Sekarang kan banyak orang-orang yang buat react sekarang. Sampai kat surau pun nak buat react juga. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah perihal para sahabat. Mereka itu walau bagaimanapun keadaan mereka, kalaulah duduk di dalam Masjid Nabawi, macam mana pun mereka akan senyap. Para sahabat bila duduk di dalam Masjid Nabawi, mereka tak akan berkata-kata, tidak akan bersembang. Tetapi kalau adalah perkara yang mereka sembangkan, kalau adalah perkara yang mereka itu perbincangkan, memberikan perkara itu adalah benda yang besar dan juga penting bagi para sahabat. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma tadhakkarun?" Apa benda yang kamu itu perkatakan? Apa benda yang kamu itu sembangkan wahai para sahabat? Maka kata Sayyidina Hudzaifah Al-Ghifari menyebutkan bahwasanya nadzkurus sa'ah. Wahai Rasulullah, kami ini mengingati ataupun kami menyebutkan tentang bilakah berlaku hari kiamat. Maka perkara ini adalah perkara yang menjadi satu perkara yang penting kepada para sahabat, sehinggalah mereka itu berkata-kata dan bercakap di dalam Masjidun Nabawi sebelum daripada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini telah pun dididik dengan disiplin yang sangat tinggi. Dididik dengan adab yang begitu tinggi, terutama di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan tidak ada seorang sahabat pun memanggil Nabi Muhammad dengan memanggil namanya ya Muhammad, tetapi memanggil dengan gelarannya ya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan berlaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kamu melihat sebelumnya berlaku 10 perkara terlebih dahulu. Maksudnya hari kiamat tidak akan mengejut berlaku melainkan sebelumnya berlaku 10 perkara terlebih dahulu. Kalaulah 10 perkara itu tidak berlaku lagi, maka jangan kita bimbangkan kiamat itu akan berlaku, kerana ia memang tidak akan berlaku. 10 perkara ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persatu.
Dan di dalam hadis ini disebutkan tidak mengikut turutan kronologi. Dia adalah turutan dalam hadis, tetapi dia tidak mengikut susunan kronologi. Kerana para ulama telah pun mengkaji dan juga meletakkan kronologi, mendapati bahawasanya perkara yang disebutkan kebanyakan berkenaan dengan petanda-petanda besar hari kiamat, Rasulullah SAW tidak menyebutkan mengikut turutan, melainkan adalah turutan yang disebutkan itu turutan di dalam hadis semata-mata. Apa yang disebutkan di sini? Fadhakara, maka Rasulullah SAW pun menyebutkan apakah yang berlaku sebelum daripada kiamat itu ditegakkan ataupun dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata Rasulullah SAW, ad-dajjalu ad-dukhanu wad-dajjal wad-dabata wat-tulu'a syamsi min maghribiha wa nuzula 'Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam wa ya'juj wa ma'juj wa thalathata khusufin khasfun fi khasfun bil masyriqin wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru dhalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila ma'asyarihim. Rasulullah menyebutkan perkara-perkaranya adalah yang pertama ad-dukhan, kemudiannya ad-dajjal, kemudiannya ad-dabbah, kemudiannya terbit matahari daripada sebelah barat, kemudiannya turun Nabi Isa ibnu Maryam, kemudiannya Ya'juj dan juga Ma'juj, kemudiannya berlaku tiga kali gerhana. Gerhana yang pertama berlaku pada sebelah timur, gerhana yang kedua berlaku pada sebelah barat, dan gerhana yang ketiga berlaku dekat benua tanah Arab. Dan yang akhir, kata Rasulullah, keluar api daripada bumi Yaman yang mengejar manusia sehinggalah mereka itu terkepung dekat suatu tempat di mahsyar. Mahsyar itu sebuah negeri dekat Syria sekarang, bukan padang mahsyar hari akhirat. Ada orang kata mahsyar tu tempat manusia dihimpunkan di hari kiamat. Bukan, itu nama tempat, macam Selangor. Contoh, subhanallah. Padang mahsyar hari akhirat tu, itu dunia lain. Itu dah alam lain. Ni masih lagi di dunia, masih lagi belum berlaku kiamat, tapi telah pun berlaku petandanya.